Hi, welcome back to my channel. Hi, saya adalah Sales Director Ima. Hari ini Ima akan share dengan anda apakah step by step yang perlu anda tahu dalam rutin skincare anda sekiranya anda ada masalah tiny bumps ataupun jerawat halus ataupun jerawat pasir. Ha, pernah dengar? Pernah hadapi? So kalau anda ada masalah ni, jom dengar apa yang Ima nak share tentang rutin skincare khas untuk anda yang mempunyai tiny bumps. Okey? Tiny bump ni apa? Ha, ramai yang tertanya-tanya kan. Okey, tiny bump ni kalau anda tengok, okey, tengok kulit wajah anda pada cermin, okay, depan cermin, ada tak nampak macam biji-biji halus? Ha, bukan rata. Ha, kulit kita tu dia macam tak halus. Dia tak ada permukaan yang betul-betul halus. Ha, dia macam ada kasar-kasar. Ha, so kalau anda ada tiny bumps ni bermaksud anda punya pori tu kurang bersih. Apa punca tiny bumps ni? Okey, sebenarnya apabila anda punya pori tu terdapat kotoran ataupun sisa kotoran ataupun minyak berlebihan, okey, tersumbat dan bercampur pula dengan sel kulit mati, ha, dekat sinilah berlakunya pores yang tersumbat. Maksudnya pori tu dia akan tersumbat dengan semua benda ni. Ha, so maka berlakulah tiny bumps. Ha, sebab anda punya pori tu kurang bersih. Kalau pori anda tu bersih, tak akan wujud tiny bumps ni tau. Jom Ima nak share 6 perkara yang anda perlu tahu dalam rutin skincare anda. Apa yang anda kena buat? Cuba anda check. Ada tak anda buat? Jom. Yang pertama, cuba anda check teknik cucian. Kenapa nak kena check? Sebab dia berkait. Cuba anda tengok. Kalau kita nak tengok sesuatu tu bersih ke tak, tengok cara cucian. Teknik cucian. So sebagai contoh, macam Ima sebelum ni, Ima akan pakai, memang akan pakai jarilah untuk bersihkan. Sebab Ima tak ada knowledge, Ima tak ada ilmu time tu untuk teknik cucian yang betul-betul bersih. So bila lama-lama, bila kita mencari ilmu kan, so rupa-rupanya teknik cucian tu ada teknik yang sebetulnya. Contohnya macam Ima sekarang, Ima akan pakai skin vigorate brush. Okay, skin vigorate brush ni sangat-sangat bagus sebab dia 4 kali ganda lebih bersih daripada menggunakan anda punya tangan, anda punya jari. Yelah, sebab kita punya tangan ni, jari kita ni dia lepeh, dia tak boleh nak masuk pun pori kita yang halus tu. Macam mana nak bersihkan segala kotoran dekat pori tu? Kan? Ima dah guna skin vigorate ni daripada version yang pertama, okay, daripada 2016 sampailah sekarang. Imagine dah berapa tahun. Sebab Ima dah tahu teknik cucian yang betul. So bila ada teknik cucian yang betul, tak adalah berlaku tiny bump sebab pori anda tu betul-betul bersih. Jelas? Yang kedua, ada tak anda pakai masker yang boleh exfoliate sel kulit mati? Ataupun scrub yang boleh buang sel kulit mati? Ada tak pakai? Kalau ada pakai, berapa kerap anda pakai? Hai, sebab pemakaian produk, cara pakai memainkan peranan. Kalau anda ada je barang tu, anda ada je produk tapi anda tak pakai dengan cara yang betul, anda tak akan dapat kesan yang betul. So hari ni Ima nak share tips macam mana anda nak elakkan tiny bumps tu dengan cara pastikan rutin mingguan anda ada exfoliator. Okay, tak kisahlah exfoliator yang jenis macam mana, as long bersesuaian dengan jenis kulit anda. So macam Ima, Ima suka exfoliator yang sangat advance. Ni contoh exfoliator Ima yang sangat advance. Ima sangat suka sangat-sangat sebab tak perlu pakai lama-lama and then dia punya efek dia wow sangat. So anda boleh cari masker ataupun exfoliator yang betul-betul sesuai mengikut jenis dan keadaan kulit anda. Okay, so bila anda pakai exfoliator ni bermaksud anda akan buang sel kulit mati. So pori anda tu akan kekal bersih. Maksudnya pori anda tu tak adalah tersumpat dengan sel kulit mati. So tak akan trigger untuk tiny bumps. Okay, jelas? Yang ketiga, ada tak dalam rutin anda ada salicylic acid? Ingredient yang ada salicylic acid. Kenapa? Okay, macam Ima, Ima suka sangat dengan serum Clearproof ni. Dalam serum Clearproof ni, dia ada acid salicylic. Bermaksud dia akan membantu untuk membersihkan pori sehingga ke dalam. So maksudnya, pori kita tu, kita dah pakai teknik cucian yang bersih, kita dah pakai exfoliator untuk mingguan, seminggu 2-3 kali kan. And then, kita pakai pula serum untuk rutin harian, pagi dan juga malam untuk pastikan pori tu betul-betul bersih. Tak ada sisa kotoran. Barulah tak ada tiny bumps. Jelas. Yang keempat,
ada tak pakai pelembap. Ha, sebab ada orang bila ada jerawat ke, tiny bump ke, dia tak nak pakai pelembap sebab dia rasa pelembap tu akan trigger jerawat dia lagi. Dia akan trigger naikkan tiny bump dia lagi. So pastikan anda buatlah pemilihan yang tepat. Macam mana nak buat pemilihan tepat? Pastikan label tu dia ada macam ni. All free. Dia tak ada berminyak. All free, macam all free moisturizer clear proof ni, dia memang all free, and then dia adalah non comedogenic. So sebarang produk pastikan ada label non comedogenic, barulah pori anda tu takkan tersumbat. Penting untuk anda alert dengan label non comedogenic. Okay? Okey, apa kaitan nak kena pakai pelembap dengan tiny bump ni? Okey, sebenarnya bila anda pakai pelembap yang mencukupi untuk kulit wajah anda, bermaksud dia tak akan trigger tiny bump. Tetapi kalau anda tak pakai pelembap yang mencukupi, apa yang berlaku adalah kulit kita ni dia akan hantar signal. Dia cakap, kulit kurang lembap ni, kena keluarkan sebum, keluarkan sebum. Sebab sebum tu adalah lembapan semula jadi pada kulit wajah. So bila sebum tu dikeluarkan berlebihan, apa yang berlaku adalah sebum ataupun minyak yang berlebihan tu dia akan tersumbat dalam pori. Maka berlakulah tiny bumps. Jelas? Pastikan pakai moisturizer. Yang kelima, ada tak anda apply sun care ataupun SPF pada wajah anda untuk perlindungan waktu siang? Ada tak? Okey, ramai yang ada SPF tapi tak pakai. Sebab apa? Dia takut sun care tu boleh menyebabkan jerawat dia lagi banyak, boleh menyebabkan tiny bump dia lagi banyak, dia rasa tak selesa. Tu sebab apa? Sebab pemilihan SPF yang tidak tepat. So macam Imah suka sangat SPF ni. Okay, SPF ni dia adalah broad spectrum, maksudnya dia akan protect kulit Imah daripada UVA dan UVB. So maksudnya kulit kita tu akan dilindungi dengan sebaiknya. Bila anda pakai protection, bermaksud anda akan elakkan kulit anda tu daripada menjadi lebih kering dan juga lebih berusia. Sebab apa? Sebab sinar UV ni dia akan membuatkan kulit kita jadi kering. Ingat tak tadi Imah cerita, bila kulit kita tu kering, kulit ni dia akan hantar signal supaya keluarkan sebum. Keluarkan lagi. Sebab tu kulit kita akan rasa lebih berminyak and then tersumbat. Maka jadilah tiny bumps. So sebab tu pemilihan SPF pun penting. Okay? Pastikan semasa anda membuat pemilihan untuk SPF, macam Imah akan pilih yang oil free. Imah tak suka nampak macam berminyak bila pakai SPF lah, melekit ke. Tak, Imah tak suka. So Imah suka SPF yang ni, okay, sun care ni dia memang sangat-sangat ringan, sangat-sangat best and tidak melekit dan tidak berminyak. Best. Yang keenam, yang terakhir, sekiranya anda seorang yang memang pakai makeup, makeup ni tak semestinya yang tebal-tebal. Contohnya anda pakai foundation ke, anda pakai bedak press powder ke, anda pakai compact powder ke, tak kisahlah, as long untuk anda punya penampilan kan, makeup. Okay, so anda digalakkan untuk memilih makeup yang ada label non-comedogenic. Maksudnya bila anda pakai tu dia tak akan sumbatkan pori. Tak naklah bila anda pakai bedak kan, anda pakai foundation ke, benda tu lah yang menyebabkan pori anda tersumbat. Produk tu lah yang akan trigger tiny bumps anda. Anda dah jaga skincare rutin elok-elok, tiba-tiba anda punya bahagian makeup tak jaga, tak tengok label jenis yang sumbatkan pori. So tak guna jugalah. So pastikan daripada anda punya skincare sampai lah anda punya makeup, pastikan ada label non-comedogenic. Barulah pori anda tu betul-betul bersih. Okay, so sekian saja cerita Imah hari ini tentang tiny bumps. Apakah rutin yang perlu anda buat? Apakah rutin yang perlu anda check untuk memastikan tak ada masalah tiny bumps lagi? Okay, so sekiranya anda suka video ni, jangan lupa untuk like, share and turn on button notification supaya anda boleh dapat video terbaru daripada Imah. And jangan lupa untuk subscribe Amara Beauty Official dalam 3 saat. 3, 2, 1.